Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan saling berbagi informasi, yaitu mengenai Lesti Kejora tak ingin Hari Jambi tersenggol di babak top 9 besar ini. Lesti Kejora berharap agar Hari Jambi terus berlanjut ke top babak berikutnya. Bagaimana tentang berita dan informasi tersebut? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kompetisi Liga Dangdut Indonesia top babak 9 besar akan segera dimulai. Para peserta tengah bersiap-siap untuk menampilkan yang terbaik saat di atas panggung nanti. Berbagai hal terus mereka lakukan agar bisa lolos ke babak berikutnya. Hari Putra misalnya, ia adalah salah satu peserta perwakilan dari Provinsi Jambi yang akan bersaing di top 9 besar nanti. Kini waktunya begitu sibuk semenjak para host Lida menyampaikan bahwa Lida akan tayang kembali, mulai dari latihan vokal, penghayatan, koreografi, dan berbagai latihan lainnya terus dilakukan Hari agar bisa menampilkan yang terbaik saat kompetisi dimulai. Peserta yang sedang heboh dengan berita kedekatannya dengan jebolan terbaik Indosiar ini selalu mencuri perhatian masyarakat. Penampilannya di atas panggung Lida selalu ditunggu-tunggu oleh para fans atau penggemarnya saat ini. Banyak dari mereka yang tak sabar lagi untuk melihat Hari beraksi lagi di atas panggung Indosiar, apalagi bila Hari berduet dengan Lesti Kejora. Namun, hal yang membuat baper adalah Lesti Kejora memberikan support atau semangat kepada Hari Jambi beberapa saat yang lalu. Hal itu diberikan guna agar Hari bisa termotivasi agar bisa menampilkan yang terbaik dan lolos dari babak tersebut. Jika Hari bisa lolos dari top 9 besar ini, maka peluang Hari untuk merebut juara Liga Dangdut Indonesia 2020 semakin besar untuknya. Dan pastinya, kesempatan Hari untuk mendapatkan hatinya Dedek Lesti semakin besar nantinya. Apalagi di babak top sebelumnya, Lesti sudah mengatakan secara terus terang bahwa ia menginginkan menjadi salah satu penyemangat Hari untuk merebut juara Lida tahun ini. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk terus mendukung Hari dan jangan lupa juga untuk mendukung channel ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.